proyek pengaruh budaya asing terhadap perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Tema proyeknya mampu menilai budaya asing yang masuk ke Indonesia sehingga sesuai dengan bangsa dalam bidang komunikasi sejarah dan perkembangan teknologi komunikasi dari zaman ke zaman mampu menggunakan komunikasi dengan bijak sesuai perkembangan zaman mampu memilah dengan baik budaya asing mengetahui alat-alat komunikasi di Indonesia. Itu adalah hasil dari proyek yang aku lakukan. Apa itu handphone? 26 Agustus 2019. Itu merupakan alat komunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Dalam keseharian ini, manusia hampir tidak bisa lepas dari handphone. Apalagi dengan semakin berkembangnya, manusia hampir tidak bisa lepas sekaligus bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, namun telah berkembang menjadi alat dengan fungsi lainnya seperti sebagai media hiburan, media bisnis, dan sebagainya. Kini kita mengenal istilah smartphone atau ponsel pintar. Sebutan untuk handphone yang bisa digunakan untuk melakukan banyak hal. Banyak juga tak main-main karena masih baru. Hanya orang kaya saja yang bisa membelinya. Zaman sekarang sudah tak ada lagi HP yang bentuk nian. Tak hanya bentuknya yang tipis, banyak fitur juga yang membuat HP tak hanya sekedar alat komunikasi. Hari ini tidak memakai layar dan berbobot besar, dan seiring wajahnya zaman dan teknologi saat ini, ponsel genggam menjadi full layar dan memiliki bobot yang ringan. Teknologi komunikasi dari masa dahulu sampai masa sekarang. Anggota kelompok Zanesha, Akila, Mei, Kirin, Bimo. Karena aku ingin mengetahui alat komunikasi dahulu. Tahun 2009 Agustus sampai 17 September 2020. Dalam sejarah kelompok komunikasi dan dibimbing guru dan perkembangan teknologi komunikasi dari zaman ke zaman. Dua, mampu menggunakan alat komunikasi dengan budaya asing yang masuk sehingga sesuai dengan kebudayaan karakter bangsa. Melestarikan budaya bangsa serta mampu budaya asing yang masuk sesuai karakter bangsa dari yang digunakan pertama lem, kardus hitam, karton hitam, kardus, kan gambar alat komunikasi dulu sampai sekarang yang sudah dipelimpah dulu. Mulai bermunculan operator GSM lainnya. Banyak ini minat.
penting sesuai namanya telepon kabel, maka jadikan kabel menjadi penghubung antar satu pengguna dengan pengguna. Biasa sifat cinta tanah air dengan memperhatikan dan melestarikan budaya bangsa serta mampu menyaring budaya asing. Sudah menjadi satu juga satu di antara alat komunikasi tradisional paling terkenal pada zaman dulu. Menurunkan semangat juang bagi sebagian orang, memicu maraknya cyberhack, kejahatan teknologi data, maraknya cyberbullying, penyebaran berita warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daketones.com.